Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله تما kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang mana ia merupakan majlis yang terbaik untuk kita menambahkan siri amalan-amalan kita, untuk menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang diberikan ganjaran, dipermudahkan baginya jalan ke syurga. Dan insyaAllah mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat ini, Allah permudahkan bagi kita jalan ke syurga, insyaAllah. Amin rabbal alamin. Kita sambung balik pelajaran kita yang lepas berkaitan dengan surah Al-Ghashiyah, dan kita telah membicarakan beberapa ayat dalam surah ini. Dan masih lagi kita ayat 7 yang pertama berkisar berkaitan dengan ahli neraka, ataupun di antara berkaitan dengan sifat-sifat neraka itu sendiri. Kita mulakan daripada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Sudahkah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, yakni neraka. Diberikan minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperolehi makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Baik. Pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan tentang nama-nama kiamat. Ya, termasuk Al-Ghashiyah ini termasuk berkaitan dengan nama-nama hari kiamat. Kemudian Allah menggambarkan dalam kisah ini, yang pertama, wujuhu yawma idzin khashi'ah, pada hari muka yang mana dalam keadaan ketakutan, ya, tunduk terhina. Di mana kita tahu bahawa di dalam surah Ali Imran Allah menceritakan kedudukan dua muka ini. Pertama, muka yang ceria, muka yang disinari dengan cahaya, dan yang kedua, muka yang hitam muram. Dua kelompok ini Allah dah bezakan. Perbezaan yang besar adalah disebabkan perbezaan akidah. Akidah itu yang membezakan. Kenapa? Muka yang hitam legam itu adalah orang yang kafir. Orang yang kafir kedudukannya terhina di sana. Walaupun di dunia mereka menyangkakan mereka itu mulia, tetapi di sisi Allah mereka itu adalah hina. Jadi muka mereka dalam keadaan hitam legam, kemudian dalam keadaan tunduk ketakutan. Dan begitu juga muka orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa begitu kedudukannya. Namun begitu orang-orang yang beriman, paling kurang cahaya iman tu akan muncul juga. Ya, itu kelebihan orang yang beriman. Paling kurang cahaya itu akan muncul sedikit. Kerana kalimah la ilaha illallah yang bersih, tidak ada unsur syirik, dia akan menyinarkan muka seseorang itu pada hari kiamat. Baik. Jadi wujuhu yawma idzin khashi'ah, pada hari orang-orang yang berdosa itu dalam keadaan tunduk takut. Kerana apa? Mahkamah yang akan diadili merupakan mahkamah yang agung, yang tidak akan leka walaupun sedikit.
tak akan terlepas walaupun sebesar zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dengan arti kata lain, buat baik buat jahat semua akan digambarkan, ditunjukkan kepada Allah walaupun sebesar atom zarrah. Subhanallah. Mahkamah yang cukup pelik. Mahkamah yang akan ditimbangkan segala-galanya pada timbang mizan yang tidak tahu bagaimana timbangan itu disukatkan. Hanya Allah yang mengetahui. Jikalah amalan yang sebesar atom itu boleh ditimbang. Ya. Amalan yang sekecil dari atom itu sendiri pun boleh ditimbang. Apa dia? Niat kita. Niat kita akan ditimbang. Akan ditimbang. Niat baik, niat buruk, prasangka baik, prasangka buruk, semuanya akan ditimbang. Jadi begitu kedudukan kita ya di sana, yaumatu blas sarair, pada hari Allah membukakan segala rahsia-rahsia di dalam hati masing-masing. Wallah musta'in. Kita mengharapkan keampunan Allah dan keredaannya. Kemudian Allah menceritakan, amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Mereka bekerja keras di muka bumi dengan menyangka kerja keras mereka itu adalah untuk kebaikan mereka di akhirat. Mereka bekerja keras untuk menghancurkan agama dengan menyangka bahawa mereka telah melakukan kebaikan. Tetapi sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang akan diazab oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ittaqillah, takut kepada Allah. Oleh kerana itu, bila kita melakukan amalan-amalan, biarlah kita melakukan dengan ilmu. Bila kita melakukan amalan-amalan, biar kita melakukan dengan dalil-dalil. Supaya amalan-amalan ini diterima oleh Allah. Kita bekerja keras siang malam untuk melakukan amalan-amalan soleh. Tiba-tiba amalan-amalan kita ditolak oleh Allah. Bagaimana tu? Oleh kerana tu pada hari yang mana manusia itu dikumpulkan, apabila nak pergi ke haud, telaga yang berada di mahsyar yang diperuntukkan untuk semua para nabi, terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengharapkan telaga itu dipenuhi. Dipenuhi oleh umatnya. Tiba-tiba umatnya datang, tak boleh masuk. Tidak boleh masuk untuk meminum air telaga haud itu. Lalu dikatakan, umatku, umatku. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas kewafatan kamu. Maksudnya selepas wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, di kalangan umatnya meninggalkan ajarannya. Di kalangan umat Muhammad mengambil selain daripada agama Islam sebagai din mereka, amalan mereka. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, Islam bukan agama akal. Islam adalah agama dalil. Islam adalah agama yang diturunkan dari langit dan bukan dari kepala kita sendiri. Oleh kerana itu, bila Islam agama dari langit, maka semua mesti mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah. Mesti mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah melalui lisan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan nak pusing-pusing. Kalau tidak, amalan kita akan menjadi debu yang berterbangan. Ya. Nauzubillah. Kita dah bekerja keras, masya-Allah, masya-Allah, dahsyat, ya. Ini di antara misal yang perlu kita lihat. Bagaimana tiga orang yang berkata kepada, ya, berkata bahawa aku akan berpuasa, takkan berbuka-buka. Yang ini berpuasa berterusan. Berat tak kerja yang begitu? Kita nak puasa sehari pun jenuh, ya, nak puasa tiap-tiap hari. Tapi yang ni nak katakan, menunjukkan dia ingin melakukan amalan yang disangkanya amalan itu adalah terbaik. Nak puasa tiap-tiap hari, maksudnya tidak ada ruang satu hari pun untuk dia berbuka. Yang seorang lagi nak bertahajud start malam sampai ke pagi. Yang kita menyangkakan amalan itu amalan yang baik. Baik tak? Oh, tak ngelik belakang pula.
amalan yang kita menyangkakan amalan itu mengikut otak kita, amalan itu yang terbaik, ya, kita lihat tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang amalan tersebut. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahawa perbuatan itu kamu yang menyangka baik, bukan Allah yang meletakkan benda itu baik. Maka bila kamu menyangka baik, semuanya tertolak. Wal jika seorang itu melakukan juga, dia buat juga, ya, dia buat juga, dapat pahala tak? Dia tahajud start daripada awal malam sampai ke pagi, tak tidur-tidur, dapat pahala tak? Ha? Tak dapat. Tahajud. Abang Basri, tahajud Abang Basri. Tak dapat. La ilaha illallah. Kenapa? Bercanggah dengan sunnah. Oleh kerana itu, akal tidak boleh masuk dalam bahagian agama. Dikerana apa dalam kisah itu, akhir hadis Rasulullah mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka mengikut jalanku, dia bukan di kalangan aku. Dengan arti kata lain, jika dia lakukan juga, berpuasa berterusan, amalan akan tertolak. Jika dia lakukan juga, tahajud start daripada awal sampai pagi, akan tertolak. Dahsyat. Tetapi otak kita mengatakan, apa salahnya baik? Habis. Islam bila masuk akal, dia jadi begitu. Habis amalan kita. Mulalah kita ingat amalan kita ini banyak. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, ianya seperti debu yang berterbangan nanti di akhirat. Mana solatku? Mana puasaku? Mana qiyamul lailku? Itu belum lagi yang buat kalau nak solat tu, ya, apa jenis solat kita tak tahu. Solat akhir tahun, solat awal tahun, apa lagi? Ya. Solat hari Rabu, solat hari Jumaat, hari Khamis, macam-macam jenis solat. Cek-cek dalam hadis tak jumpa, pening kepala kita. Kita ke yang tak betul, dia depa yang gila. Okey. Itu belum lagi amalan-amalan bagaimana yang dilakukan oleh kelompok ahli Kufah yang disaksikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Amalan-amalan zikir yang dilakukan. Kalimah yang disebutkan cantik. Ya, dalam riwayat menceritakan kalimah yang disebutkan Allahu Akbar Subhanallah. Ya, cantik. Tetapi cara tak betul. Cara yang dilakukan tidak mengikut apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, jika kamu mengira dosa-dosa kamu, aku yakin Allah akan terima taubat kamu. Tetapi bila kamu melakukan amalan ini, cara berzikir bukan cara yang kami buat di zaman Rasulullah. Ya, mengisyaratkan bahawa walaupun berzikir, tak boleh nak ikut hawa nafsu kita. Tak boleh nak gunakan akal dalam siri berzikir kita. Apa salahnya zikir? Habis cerita. Bila sebut apa salahnya, itu yang salah. Kerana kita masukkan akal dalam siri amalan kita. Lepas tu mula mentakwil zikir dengan berjoget. Kan? Kalimah la ilaha illallah dah hilang dah. Kalimah Allah pun hilang. Sudahnya. A'udzubillah. Habis. Lepas tu berjoget, meloncat macam beruk. Eh, tak baik ustaz kata orang berzikir meloncat macam beruk. Ya, macam beruk. Kerana Rasulullah tak ajar. Kamu mempermainkan agama. Kamu mempermainkan agama. Dalam kisah itu hanya bab cara berzikir sahaja. Akhirnya mereka menjadi golongan khawarij. Menentang agama Islam dan memerangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tu dia. Hanya teknikal je. Kita sangka apa salahnya. Tak. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan. Ya. Kesian mereka. Mereka melakukan amalan-amalan yang mereka menyangkakan amalan itu hebat. Tetapi amalan itu menjadi debu yang berterbangan. Oleh kerana itu, Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat tentang khawarij. Apa dia? Kalau kamu nak bandingkan amalan kamu dengan mereka jauh. Mereka solat sampai bertahajud sampai bengkak-bengkak kaki. Berpuasa seperti puasa Nabi Daud. Nampak tu. Tetapi mereka meninggalkan Al-Quran ataupun mereka hanya membaca Al-Quran pada kerongkong-kerongkong mereka sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, biarlah amalan tu sedikit.
amalan tu sedikit, tetapi bertepatan dengan sunnah, nilainya besar sangat-sangat di sisi Allah. Contoh, kita nak berzikir, okay? Kita nak berzikir. Kita ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan wa habibatani 'inda ar-rahman. Dua kalimah yang ringan pada lidah, berat pada timbangan, dan disukai oleh Ar-Rahman Allah. Hadis sahih jelas. Kalaulah kita menyebut sekali je kalimatani, dua kalimah itu sekali saja, dah akan memberatkan timbangan kita. Betul? Betul tak? Pasal Rasulullah mengatakan begitu. Dan dia tidak berkata-kata melainkan mengikut apa yang Allah arahkan, bukan mengikut hawa nafsu. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azimi. Tiba-tiba ustaz tak berapa sedap lah ustaz. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tak sedap. Kita nak hasbi rabbi. Yang tu sedap zikir dia. Jalla Allah. Ustaz pula menyanyi pula. Sedap ustaz. Tuan-tuan dan perempuan, sedap di sisi kita, di sisi Allah kosong zikir yang begitu. Kenapa? Apa salahnya? Kalimah tu cantik. Ma fi qalbi ghairullah. Kan? Cantik tak kalimah tu? Kalimah sufism. Lepas tu Nurul Muhammad. Datang situ dah mula dah. Datang kalimah-kalimah kufur, kalimah syirik. Ustaz tak baik ustaz cakap macam itu. Ia menjadi amalan para ulama. Tak percaya tanyalah Jakim. Senang cerita. Jakim dah keluarkan fatwa kalimah tu bermasalah. Nur Muhammad merupakan kalimah yang berbahaya. Yang cuba kalimah yang boleh mendatangkan perkara-perkara kufur dan syirik. Kalimah Nur Muhammad. Hatta hadis Nur Muhammad itu sendiri hadis palsu. Bukan daif lagi. Palsu yang direkakan. Tiba-tiba kita kata, tak ustaz, sedap. Disebabkan sedap itulah. Ya, disebabkan sedaplah orang. Apa? Sedap gula itulah yang jadi banyak kena kencing manis itu. Ya. Disebabkan sedap sangatlah zikir itu, akhirnya kita terjunkan diri kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah. Masalahnya zikir-zikir yang begitu sampai ke tanah haram sana. Sampai di Arafah. Saya ingat hari tahun lepas buat haji, satu grup duk baca zikir tu sekuat-kuat. Kita dah bagi taklimat baca zikir apa yang terdapat dalam Husnul Muslim tu. Ya, baca tu lebih afdal. Banyak akan berdoa di Arafah. Tiba-tiba depa ambil mic tu terus menyanyi. Ya, hasbi rabbi. Jemaah yang ialah jemaah bercampur-campur kan. Mula-mula dah hebat agus duk baca apa yang dibaca, tiba-tiba dengar tu terikut samalah. Dan saya terpaksa bangun waktu tu. Kita bercakap, ya. Kerana fatwa mengatakan zikir tu bermasalah. Ya, boleh rujuk fatwa Jakim. Tapi sekarang depa dah ubah sedikit, ya. Dia tak sebut dah Nur Muhammad. Ala Muhammad sallallahu, ya. Baiklah, okeylah tu. Tapi saya katakan ikut je seperti mana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah confirm amalan kita akan diterima oleh Allah dan memberatkan timbangan kita. Okey, baik. Kemudian Allah mengatakan di sini a'milatun nasibah tasla naran hamiyah, memasuki api yang sangat panas, yakni api neraka. Lalu mereka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang mencipta agama yang mana melanggar agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu semua menempahkan diri mereka ke dalam neraka. Waliyazubillah. Dan pertama, seperti mana yang saya katakan, setiap kali kita belajar bukan menunjukkan kepada orang lain saja, banyakkan fokus kepada diri kita, kerana kita takut kita yang terjebak. Ya, takut kita yang terjebak, ya, menyebabkan kita pula yang menjadi ahli neraka. Allah mengatakan di sini mereka memasuk api neraka yang sangat panas. Di mana neraka jahanam telah kita bahaskan pada pelajaran yang lepas, bahawa
seolah-olah neraka jahanam adalah satu tempat diletakkan yang tersembunyi, yang kita tidak tahu. Syurga terbentang luas. Kedua-dua makhluk Allah ini dah ada pada hari ini, pada waktu ini. Tetapi ianya dipisahkan oleh 7 petala langit. 7 petala langit yang kita berada ni dipisahkan. Kalau terhilangnya 7 petala langit, itulah alam akhirat yang muncul. Ya, yang muncul. Baik. Neraka ini akan dibawa seperti mana yang kita baca pada surah Al-Fajr. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dibawakan neraka jahannam itu dalam keadaan yang cukup menggerunkan. Ada berapa tali dia? 70,000. 17,000 ke 70,000? 70,000. Nasib baik. Kalau orang yang duduk depan tak hafal kena. Okey. 70,000 tali, dan setiap satu tali 70,000 malaikat yang menariknya. Subhanallah. Boleh gambarkan? Boleh gambarkan keadaan neraka yang waktu itu dibawa oleh para malaikat, dan dia bersifat ganas, meronta-ronta, ya, untuk menyambar siapa saja yang ada, yang dia anggapkan orang yang berdosa, untuk diseksa di dalamnya. Subhanallah, ya. Hatta kita tahu dalam ayat surah Qaf, ya, mengingatkan kita dia berbicara dengan Allah. Ala kulli hal, nak menceritakan kedudukan neraka jahanam ini di dalam buku At-Tazkirah yang dikarangkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, dia menceritakan beberapa perkara yang cantik untuk kita lihat. Okey. Yang mana di dalam Al-Quran Allah menceritakan kedudukan neraka jahanam ini ada berapa pintu? Ya. Berapa pintu neraka jahanam? Oh, ustaz tak baca lagi. Kan? Ah, oh, selamat. Alhamdulillah. Baik. Kita tengok Allah menceritakan kedudukan neraka jahanam di dalam Al-Quran ada 7 pintu. Ya, 7 pintu. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Okey. Allah menceritakan ada 7 pintu. Kemudian Al-Imam, okey, 7 pintu dalam surah Al-Hijr. Cantik. Baik, cuba tengok surah Al-Hijr. Okey, dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15, juzuk ke-14, Quran muka surat 263. Okey. Ayat yang ke-43 kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan-golongan yang tertentu dari mereka. 7 pintu. Na'udzubillah min zalik. Pertama, kita minta lindung kepada Allah. Ya, kalau boleh tak mau tengok, tak mau bau neraka tu sendiri di akhirat kelak. Okay. Neraka jahanam mempunyai 7 pintu. Bagaimana kita beriman? Syurga ada berapa pintu? 8. Okay. Syurga 8 pintu. Neraka jahanam 7 pintu. Imam Qurtubi yang memberi nakalkan beberapa nama pintu-pintunya. Okay. Fal babul awal yusamma jahannam. Okey.
Neraka yang pertama, pintu yang pertama dikatakan nama tu Jahannam, nama Jahannam tu sendiri. Okey. Kemudian bab tsani yuqalu lahu ladha, nazza'atan lisyawa. Okey, ladha. Okey. Bab tsalis yuqalu lahu saqar. Semuanya itu tersebut dalam al-Quran. Wa babur rabi' yuqalu lahu hutama. Wa ma adraka mal hutama. Dan pintu yang kelima yuqalu lahu jahim. Pintu yang keenam dinamakan as-sa'ir. Dan pintu yang ketujuh dinamakan Al-Hawiyah. Okey. Ini dia tujuh pintu yang Imam Al-Qurtubi memberikan pandangan dia, ijtihad dia dalam berkaitan dengan nama-nama pintu. Pertama, Jahannam. Kedua, Ladha, Nazza'at al-Shawa. Yang ketiga, Saqar. Yang keempat, Hutamah. Yang kelima, Al-Jahim. Yang keenam, As-Sa'ir. Yang ketujuh, Hawiyah. Okey. Dan kedudukannya berbeza-beza, azabnya berbeza-beza. Berbeza-beza. Dan neraka yang paling bawah sekali adalah milik orang munafik. Okey. Baik, kita tengok balik dalam surah Al-Ghashiyah tadi. Kemudian Allah menceritakan tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Memasuki api yang sangat panas, api neraka. Diberikan minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperolehi makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Baik. Disebutkan dalam ayat ini bahawa mereka diberikan, ya, diberikan tusqa min aynin aniyah, diberikan air. Minuman mereka yang mana air yang sumbernya yang sangat panas. Dalam bab ini kita menyaksikan di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali berkaitan dengan air minuman ahli neraka dan makanan mereka. Ya, disebutkan. Minuman ahli neraka dan makanan mereka. Kalau kita tengok Allah sebutkan dalam ayat ini, mereka diberikan minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperolehi makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan makanan dan minuman ahli neraka, ya, kita boleh tengok di antaranya di dalam surah Al-Kahfi. Buka surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Ayat yang ke-29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu.
Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Dan sesiapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang menjolak-jolak, yang mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minuman, nescaya mereka akan diberikan minuman dengan air yang seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Na'udzubillah min zalik. Ayat ini mengisyaratkan di antara gambaran minuman ahli neraka, seolah besi yang panas, yang cair itu diminum. Na'udzubillah. Dalam ayat yang lain, sehingga terputus-putus tali perutnya. Ya, tuan-tuan dan perempuan, bila Allah mengingatkan ini, supaya kita beringat-ingat. Ya, beringat-ingat, minta lindung kepada Allah, jangan masukkan kita di kalangan ahli neraka. Na'udzubillah. Ya. Oleh kerana itu, kita kena macam mana sekalipun, terutamanya orang-orang yang memahami Quran dan Sunnah, seharusnya dia penuh, dia kena lagi kuat, ya, kuat keyakinan dia kepada Allah dan kuat mengharapkan agar Allah selamatkan dia dari neraka. Kita, kadang-kadang kita ni, bila kita sangka kita sunnah dah excited, oh aku ni dahsyat, hebat. Tak, tuan-tuan dan perempuan. Sewaktu Rasulullah berbicara, para sahabat adalah golongan yang terbaik. Tetapi Rasulullah kata, minta lindung dari azab neraka, minta lindung dari azab neraka. Mereka terbaik. Mereka diredai oleh Allah. Tetapi dalam masa yang sama, Rasulullah arahkan, minta lindung daripada azab neraka. Ini kan pula kita, yang belum tentu amalan kita diterima di sisi Allah. Oleh kerana itu, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, barang siapa yang meminta perlindungan dengan Allah dari neraka sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali je. Apa? 3 kali. Maka neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhkan dia daripada aku. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama kita beriman. Macam mana neraka boleh dengar? Ya, neraka boleh dengar apa yang kita ucap. Siapa suruh sibuk kita nak bicara bab neraka boleh dengar? Yang penting ialah beriman. Bila Allah, Rasulullah mengatakan begitu, wama yantiqu anil hawa, dia tidak berkata-kata mengikut hawa nafsu, dia mendengar, maka mendengar. Allah berikan kelebihan kepada syurga dan neraka, dia mendengar hamba-hambanya, hamba-hamba Allah berdoa. Barang siapa yang berdoa meminta masuk syurga sebanyak 3 kali, maka syurga akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalamku. Subhanallah. Habis orang yang baca selepas solat, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma najji, Allahumma ajirni minan nar. Ha, salah ke? Berapa kali dia baca? 7. 7 kali. Ya. Itu hadis lain ni, lepas solat tu. Ya. Wirid-wirid zikir masyarakat kita dibaca. Ada hadis. Tapi hadis dhaif. Hadis tak sahih. Okey. Hadis tak sahih. Untuk dijadikan amalan, tak berkena. Tetapi kalau nak berdoa, terpulang. Boleh. Ya, berdoa, minta kepada Allah jauhkan dari neraka sebanyak 3 kali. InsyaAllah Allah akan jauhkan dia. Kalau tak 3 kali pun, minta daripada Allah jauhkan kita dari neraka kerana kedudukannya menakutkan. Baik. Kemudian, di dalam surah yang lain juga, Allah menceritakan. Ya, di antaranya surah Muhammad. InsyaAllah buka Quran ni. Kalau kita tak buat macam tu, bulan Ramadan je kita buka Quran. Kalau buka. Ya. Dalam surah Muhammad, Allah menceritakan surah yang ke-47. Ayat 15. Mula-mula Allah menceritakan tentang sungai-sungai di syurga, lalu dikaitkan dengan air minuman bagi ahli neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun, fiha anharum min ma'in ghairi asin
wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli tsamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wasuquma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Perumpamaan penghuni syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari arak yang lazat rasanya bagi peminum, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperolehi di dalamnya segala macam buah-buahan dan keampunan dari Tuhan mereka. Adakah sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga terputus-putus ususnya? Na'udzubillah min dzalik. Minta lindung Allah, minta lindung Allah. Ini di antara gambaran, ya, gambaran ahli neraka. Dan Imam Al-Qurtubi menceritakan di antara berkaitan dengan ayat ini, air yang dikeluarkan, yang dikeluarkan seperti mana air mata air ahli syurga yang keluar daripada syurga, begitu juga mata air yang keluar dari neraka, di antaranya air-air yang berbentuk air-air nanah. Ya, na'udzubillah nanah. Ya, diminum oleh ahli neraka. Dan dikaitkan juga dengan penafsiran beberapa ayat, ya, air yang termasuk yang dikatakan ghassab, ghislin, ya. Okey. Air yang dimaksudkan itu pertama selain daripada air nanah, air yang mana manusia itu dibakar, macam kita kalau kita ingat kita biasa dengan ikan bakar, ya, kambing bakar kan, apa yang keluar daripada kambing tu bila bakar tu, air tu kan. Dan air neraka, air yang dikeluarkan diberikan minum bagi ahli neraka, di mana manusia-manusia yang diazab dengan neraka terkeluar air-air badannya tu, keluar, ya, masak mereka dalam neraka tu, ya, na'udzubillah min zalik. Maka air itu ditadah untuk diminum bagi ahli neraka, ya. Minta lindung kepada Allah, ya, dengan keadaan yang begitu dahsyat. Baik. Kemudian Allah menceritakan juga di antaranya, selain daripada minum air-air tersebut, termasuk di antaranya minyak, air minyak yang panas yang disebutkan di dalam surah Ad-Dukhan. Cuba buka surah Ad-Dukhan. Surah berapa? Dukhan. Baik. Surah Ad-Dukhan ayat 44. Kita mulakan ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, minyak ni dia keluar daripada makanan ni, ya, dikaitkan dengan makanan. Tak apa, kita ambil lah daripada ayat 43. Pasal apa? Air, air tadi kalau ikutkan berkaitan dengan makanan, kita ambilkan sekali. Inna syajaratal zaqqum طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak melakukan dosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Tu dia, minyak yang keluar daripada zakum termasuk dalam siri yang mengelegakkan perut dia.
Okey. Makanan bagi ahli neraka disebutkan adalah buah zakum. Buah zakum yang disebutkan ulama tafsir seolah-olah buah ini buah yang berduri. Ya. Di sini disebutkan buah zakum, dalam surah yang lain pun disebutkan tentang berkaitan dengan zakum ni. Buah ini buah berduri. Ahli neraka dia lapar nak makan. Dah tak ada apa-apa. Dia nampak hanya buah zakum itu yang boleh menyelesaikan masalah dia. Lalu dia makan. Tetapi bila makan buah itu, didapati buah itu penuh dengan keseksaan. Yalah, buah berduri kan? Buah berduri bila makan, nak keluar tu dah tak boleh. Melekat. Nak telan mati mak, kata orang. Nak luah mati bapa. Dia melekat kat situ. Tak boleh nak telan, tak boleh dikeluarkan. Okey. Di antara dalam surah Al-Waqi'ah, Allah menceritakan juga buah tersebut. Okey, kita tengok surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56, juzuk 27, ayat ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma innakum ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun la'akiluna min shajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alayhi minal hamim fasharibuna shurbal him. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Okay. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita, itulah makanan ahli neraka. Na'uzubillah. Syajaratul zakum, dia hidup, dia tengah-tengah neraka tu. Yang mana dikatakan neraka itu 7 tingkat. Orang semua akan pergi ke pokok tersebut untuk makan. Ya, makan. Yang bawah panjat, yang atas kau. Begitu kedudukannya. Dan pohon zakum ini hanya boleh hidup di dalam suasana yang panas sangat-sangat, yang seperti neraka. Okay. Abu Jahal dalam kisah ini mempermainkan buah zakum ini. Apabila ayat ini turun, mereka mempermainkan. Cuma kita nak menceritakan juga dalam bab ini, tuan-tuan dan perempuan, apabila sampai tahap yang begitu dahsyat, ahli neraka nak minum, diberikan minuman itu. Nak makan, diberikan makanan yang begitu. Makanan yang tidak mengenyangkan, tidak menggemukkan. Berarti tidak ada manfaat makanan yang begitu. Akhirnya, kita tahu kisahnya dalam peristiwa itu, mereka merayu kepada ahli syurga. Pertama, mereka berada dalam azab neraka tu dah satu seksa. Ya, satu seksa. Tiba-tiba, mereka boleh nampak ahli syurga yang sedang senang lenang. Lagi seksa dah. Ha? Lagi seksa. Orang yang dalam penjara ni, waktu ditutup kan, dia tak rasa apa-apa. Tapi bila dibuka, dia tengok orang kat luar tu dalam keadaan enjoy apa. Allah, rasa seksa. Bertambah seksa. Ya? Bertambah seksa. Begitulah kedudukan ahli neraka. Lalu mereka meminta di kalangan ahli syurga yang mereka kenali, tolong bagi sedikit air. Bukan nak banyak, nak seteguk pun cukuplah. Ya? Seteguk pun cukup. Boleh? Boleh ke? Kita tengok dalam surah Al-A'raf, Allah ceritakan. Semua kisah itu Allah dah ceritakan. Cuma bila berlaku nanti hari kiamat, baru kita teringat kan. Oh, dalam Al-Quran dia sebut kan. Okey. Baik. Dalam surah Al-A'raf, kisah Ashabul A'raf tu, Allah menceritakan, okey. Ayat yang ke-50, ayat ke-50. Surah ke-7, juzuk ke-8, ayat 50.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu 'alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Dan penghuni neraka menyeru penghuni syurga, tuangkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni syurga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu ke atas orang-orang kafir. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, kerana dah tak tahan lapar, tak tahan dahaga, ya, akhirnya dia minta, ya ahli syurga, tengok ahli syurga bersenang lenang tu dah terseksa mereka, lalu mereka minta, ya ahli syurga, tuangkan kami sedikit je air, sedikit je air untuk kami, ataupun bagilah sikit makanan untuk kami. Lalu ahli syurga kata, tak boleh, haram, Allah telah haramkan kepada kamu. Kenapa tak boleh? Kenapa? Tahu tak, sedikit air dalam syurga itu kalau diberikan kepada ahli neraka, setitik cukup, mereka dah tak rasa dahaga untuk selama-lamanya. Kalau bagi sedikit makanan cukup, mereka takkan rasa lapar dan sakit. Buah-buah zakum tu tak ada masalah bagi mereka. Oleh kerana tu, mereka diharamkan. Dan akhirnya, begitulah kedudukan ahli neraka, mereka kekal dalam keadaan diseksa. Ya, minta lindung kepada Allah. Ya, kita minta lindung kepada Allah, minta lindung kepada Allah agar kita tidak termasuk di kalangan ahli neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap dari saya sendiri. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama anak Aniyah dengan Hawiyah. Ha ke ha? Kena tengok juga. A ke a? Kita ambil ha ke ha? Tengok. Dia bergantung pada kalimah yang ditulis dalam bahasa Arab. Tapi tak, kita memang kata tak kenalah nama begitu. Punya banyaknya nama dalam Quran. Letaklah Baqarah ke. Dia nak nama sedap-sedap. Tapi akhirnya maknanya tersalah. Kalau Baqarah tu kenal lah juga kan, lembu betina. Ya, tak kena tu. Kalau nama yang begitu kita nampak tak pun nak kena. Carilah nama yang baik, elok-elok makna dia. Ini kadang-kadang kita baca Quran, sedap pula bunyi kan. Ya, lahmul khinzir, sedap pula kan. Tak tahu nama anak khinzir. Auzubillah. Tapi betul. Ya, saya amat, waktu saya handle satu grup jemaah umrah, nama dia Zania. Terkejut saya. Kak, nama Zania. Dia perasan ke? Dia kata, tak tahulah Ustaz. Saya cuba tukar panggilan kan. Nama begitu. Kenapa mak bapak buat begitu? Yalah, mak bapak tak tahu. Pasal bila baca Quran tu sedap pula kan. Ya, sedap. Banyak itu yang saya kata. Sedap tu pada kita, tapi kerana kejahilan kita. Ya. Kalau boleh elakkan. Kalau bagi kita, jangan panggil nama-nama macam itu. Ya. Jangan panggil nama macam itu, panggillah nama yang lebih baik sikit. Ya. Ubahkan. Kalau agak dia dah tak boleh nak panggil, orang panggil nama macam itu, panggil je Yah, 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 cukuplah. Walaupun tak ada mana makna kan, dahlah Yah, Yah, Yah. Pasal nama Abdullah pun orang panggil dolar, kan, orang panggil je lah. Kalau makna tu merosakkan apa, bagi dia panggil gelaran yang lebih baik. Paling kurang panggil Yah pun cukup dah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Aku qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.